12. Bukan. 13. Ya, mana kamar lu? Mana? Nih. Kau bilang RAM kebuka. Ambil HP ini. Hah? Kenapa ini? Beginilah detik-detik tim narko 10 sat narkoba kepolisian Resor Kendari meringkus pria terduga pengedar sabu-sabu di Kelurahan Bende, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Polisi menangkap pelaku saat berkunjung ke kamar kos kekasihnya. Pacar pelaku histeris karena tidak menyangka kekasihnya seorang pengedar narkoba. Ada bang? Polisi menemukan 5 bungkus sabu-sabu di dalam dompet dan di dalam jok motor pelaku. Polisi mengembangkan kasus menuju rumah pelaku. Di sana, polisi kembali menemukan barang bukti tambahan berupa puluhan bungkus sabu-sabu yang disembunyikan di genteng rumah. Di sana kami setelah lakukan penggeledahan, pelaku mengakui bahwa betul dia menjual, mengedarkan narkoba jenis sabu. Di situ kami dapatkan 5 saset yang siap edar. Itu disimpan di dompetnya dan selalu dia bawa kemanapun dia pergi untuk siap untuk ditempelkan. Kemudian dari situ kami lakukan interogasi pada tersangka. Tersangka juga masih menyimpan barang haram itu di rumahnya. Tepatnya dia simpan di atas gentengnya. Nah, di situ kami lakukan penggeledahan di rumah dan kami mengamankan dengan total 61 saset yang siap diedarkan. Polisi menjerat pelaku dengan pasal tentang penyalahgunaan narkotika sehingga terancam pidana 6 tahun. Al Ghazali melaporkan dari Kendari.